Mirip sekali dengan waru. Nah, tapi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, selanjutnya kita lanjutkan membolangnya ya. Semangat. Ini ada bahan cantik juga. Ini ya bos. Ini wali kukun. Ini bentuk batangnya seperti ini. Oke, kita coba ambil. Ya ini sigar jalak sebelahnya tapi masih kecil. Kalau yang ini sigar jalak juga, tapi biar kecil batangnya keren juga, nanti akan kita ambil juga. Oke, sekarang kita eksekusi yang ini bos, bahan wali kukunnya. Lanjut. Kita seleksi mana yang akan kita ambil ya bos. Kita potong saja. Nah, kita potong. Kalau buat para pembonsai pemula kan ini cocok bos, bahan wali kukun ini ya, karena mudah hidup. Karena ini disetek aja, batangnya yang gede ini hidup bos. Ini cantik daunnya kok, seperti maple ya. Kalau masih muda dia berwarna cerah banget. Oke, ini dia bahan wali kukunya ya bos. Nah, mantap juga. Ini sudah ada cabang-cabangnya ya, tinggal nunggu tunas-tunasnya. Oke, kita cari yang lain bosku. Ini saya nemu batang mirip, daunnya mirip waru ya, tapi bukan waru bos. Mirip waru tapi daunnya itu seperti ada bulu-bulu halusnya gitu ya. Nah, belakangnya seperti ini. Mirip sekali dengan waru. Nah, tapi bukan. Gak tahu ininya apa, namanya apa, gak tahu. Tapi batangnya sejenis dengan ilang-ilang memanjang. Oh, memanjang ya. Akan coba kita dongkel bos, walaupun ini bahan gak kenal.
lumayan tambah koleksi lagi bahan-bahan jenis baru. Lanjut. Ini dia bosku, bahannya ya, motifnya mantap. Ini atasnya, yang satu ini juga mantap, unik bentuknya ya. Ada akar ke bawah juga. Ini yang bahan tadi, nggak tahu namanya apa. Sebelumnya silahkan komentar di bawah video ini bosku, agar saya promosikan channelnya di tab komunitas ya. Dengan syarat sering-sering saja komentar, nanti saya promosikan. Jangan lupa ditonton dulu minimal 2 menit supaya tidak masuk spam ya. Jadi saya tahu, dan nanti akan saya catat ya, siapa yang paling sering berkomentar, terus nanti akan saya iklankan di tab komunitas, dan terus berkelanjutan tidak hanya sekali ya. Jadi kita saling dukung dan saling support semuanya bosku, para pemula-pemula, baik yang cinta bonsai maupun tidak, yang nonton video ini silahkan berkumpul dan komentar di bawah video supaya kita saling support ya. Nanti kalau saya iklankan di tab komunitas akan saya kabarin, dan saya akan komen ke channelnya yang paling baru ya, saya akan kabari bahwa saya promosikan. Dan di tab komunitas juga semuanya silahkan kumpul di sana ya. Tanpa kalian ini tidak akan sukses, dan tanpa gotong royong kita tidak akan berhasil ya. Jadi tetap semangat, jadi kita saling dukung ya bos. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini adalah bahan-bahan yang sudah terkumpul ya. Jadi kita terus berkarya, dan kita tetap semangat bosku ya. Ini semoga bermanfaat. Salam sukses selalu, salam satu hobi, salam gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.